Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutas Beh Manual, channel yang selalu membuat video-video dokumentasi proses pembuatan tasbih, gelang, kalung, pipa rokok, dan lain-lain. Kali ini saya akan membuat dokumentasi untuk proses pembuatan tasbih 6 mm dari kayu wali kukun hitam. Orderan kali ini adalah datang dari Kang Aji yang ada di Ciamis. Beliau memesan tasbih dari kayu wali kukun hitam dengan ukuran 6 mm. Ikuti proses pembuatannya. Ini adalah bahan yang saya akan gunakan untuk pembuatan tasbihnya. Ini wali kukun warnanya hitam. Ini berasal dari tunggak atau pok dari pohon wali kukun yang sudah lama mati, tinggal tunggaknya saja sehingga berubah menjadi hitam. Ini termasuk galihnya sangat keras. Ikuti proses cetak butiran. Kita masuk ke proses penyempurnaan butiran. Inilah butiran yang habis dicetak. Bentuknya kayak gini. Kita sempurnakan lagi biar nggak terlalu panjang. Nggak kelihatan lebih bulat, simetris. Ikuti proses penyempurnaan. Setelah proses penyempurnaan butiran selesai, ini hasilnya. Kemudian kita lanjutkan ke proses pengamplasan. Biasa pengamplasan ini menggunakan metode basah. Kita ikuti proses pengamplasan. Proses berikutnya yaitu proses pembentukan kepala tasbih. Ini sudah saya bentuk sedikit untuk modelnya menyesuaikan dengan besaran butiran. Jadi kita ikuti prosesnya gimana dan hasilnya bagaimana, nanti saya tunjukkan.
Inilah hasil dari proses pembuatan kepala tasbih, bandul, dan pembatasnya. Kemudian ke proses berikutnya. Proses berikutnya yaitu proses sanggulan butiran. Ini adalah hasil dari pengamplasan yang menggunakan air dan kita tunggu sudah kering. Kemudian kita melakukan proses sanglingan. Kita ikuti prosesnya. Inilah hasil dari proses sangling kayu wali kebun hitam. Ini warna yang natural, seratnya bagus. Kemudian hitamnya juga natural. Selanjutnya adalah proses perakitan. Ini proses kepala tasbihnya tadi yang sudah saya jadikan. Terus benangnya warna hitam menyesuaikan warna kayunya. Ikuti proses perakitan tasbihnya. Inilah hasil dari proses pembuatan tasbih dari wali kebun hitam. Warnanya ini warna natural, genclongnya juga genclong natural tanpa kimia apapun. Ini adalah tasbih 6 mm order dari Kang Aji dari Ciamis. Mudah-mudahan Kang Aji cocok dengan tasbih ini. Mungkin hanya itu proses pembuatan tasbihnya video kali ini. Barangkali ada teman-teman yang minat, silakan di komen. Dan apabila ada kesalahan dalam proses pembuatan tasbih ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.